Halo guys, balik lagi di channel saya. Di depan saya ini adalah one way Honda CRF 150. One way ini akan saya custom dengan one way punya Tiger. Ini tidak merubah posisi baut-baut, langsung pasang saja ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke video, kita tonton dulu yang satu ini. Sekarang saya akan lepas dulu baut-baut rumah one-way-nya. Oke, setelah dilepas, saya akan pasangkan dengan one way Tiger beserta rumah one way-nya. One way Tiger ini sama persis posisi baut-bautnya ya, jadi kamu nggak usah merubah apapun. Selanjutnya kamu tinggal pasang baut-bautnya lagi dengan mengganti baut-bautnya dengan baut L yang lebih panjang. Kenapa saya ganti dengan baut L yang lebih panjang? Saya akan jelaskan di pertengahan video ini, jadi tetap stay ya di video saya. Sekarang pasang baut-bautnya dulu. Baut-baut ini sengaja saya ganti dengan yang lebih panjang karena baut aslinya itu pendek banget. Selain itu, ujung baut ini nanti akan saya potong dan saya sisain sekitar 2 belir. Nanti akan saya ketrok ujung bautnya dengan tujuan untuk mengunci baut agar tidak lepas karena getaran mesin saat RPM tinggi. Sekarang pastikan dulu baut-bautnya semuanya kencang ya, dengan maksimal.
Setelah dipastikan semuanya kencang ya, sekarang saya akan potong ujung baut dengan menyisakan kurang lebih 2 ulir sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Sekarang proses pemotongan sudah selesai, kurang lebih sisakan segini saja sudah cukup ya. Sekarang saya akan ketrok ujung baut-bautnya dengan palu secukupnya ya. Nah, ini dia setelah saya ketrok. Ujungnya lebih lebar, jadi baut-baut ini nggak akan lepas karena getaran mesin saat RPM tinggi. Dan untuk memperkuatnya lagi, rumah one way dan magnetnya akan saya las sekitar 4 titik saja sudah cukup. Setelah selesai dilas, jangan lupa untuk merapikan hasil las dengan gerinda.
Nah, ini dia guys hasil one way custom saya hari ini. Saya ulangi penjelasannya ya. Ini itu one way CRF150 series yang bentuk-bentukannya sama. Ini saya ganti dengan one way punya Tiger dan plug and play, tidak merubah baut atau merubah apapun. Udah tinggal pasang baut-baut aja, ketok-ketok tinggal las terus pasang udah jadi. Nah, one way seperti ini itu sangat aman digunakan untuk motor yang mesinnya sudah pop up di atas 250 cc. Untuk motor-motor trabas ini sangat aman. Kemarin itu banyak sekali kasus one way aslinya itu nggak kuat, sering los juga. Nah, ini dia one way aslinya. Dia cuma pakai per dari seng karena kita itu spek motornya pure up extreme semua di atas 250 cc, jadi mesin berat buat starter. Kenapa? Karena kompresi besar. Akhirnya yang kalah pasti one way nya dulu ya. One way aslinya itu nggak mungkin kuat bertahan lama jika sering pakai electric starter. Jadi saya akalinnya seperti ini saja. Selain pemasangannya yang mudah, pin one way Tiger ini lebih banyak, pasti akan lebih awet untuk spek motor yang sudah di power up. Oke teman-teman, ini rekomend banget buat kalian yang suka power up mesin dan suka trabas yang starternya berat karena kompresi tinggi. Kalian bisa nih coba akalin saja seperti di video saya ini, pasti akan lebih awet. Dan untuk baut-bautnya juga tidak akan lepas karena getaran tinggi, karena sudah saya ketrok ya ujungnya. Untuk rumah one way-nya juga tidak mungkin lepas karena sudah dilas. Untuk one way custom seperti ini sudah saya praktekin di beberapa motor CRF150 atau sejenisnya, dan hasilnya top chair banget tanpa kendala ya. Nah, sekali lagi buat kalian yang motornya sering slip di one way starternya, bisa deh coba cara ini, pasti lebih awet. Oke guys, sekian dulu video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman tinggalkan komentar dan klik tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Sampai ketemu di video lainnya ya. Bye-bye.